Lebuh Raya Utara Selatan adalah laluan utama yang menghubungkan bandar-bandar utama di Semenanjung Malaysia. Setiap hari, lebih daripada 1.5 juta kenderaan menggunakannya. Jumlah kenderaan semakin hari semakin bertambah. Dalam memastikan keselamatan pengguna lebuh raya terjamin, perkara-perkara yang boleh menyebabkan kejadian yang tidak diingini perlu diberi penekanan dan perhatian. Pelbagai usaha perlu dilakukan untuk membantu pengguna lebuh raya menikmati perjalanan yang selamat dan lancar setiap hari. Barisan kenderaan keselamatan atau dikenali sebagai safety vehicle baru yang diperkenalkan oleh Agenta Infrastructure Services telah dilatih dan digunapakai bagi mewujudkan zon selamat sementara di lebuh raya. Untuk kru kami melakukan kerja-kerja pembersihan dan pengalihan serpihan dan objek asing di lebuh raya. Kenderaan ini juga digunakan untuk menutup lorong bagi tujuan penyelenggaraan dalam usaha kami menjadikan lebuh raya lebih selamat untuk semua. Jika anda terlihat kenderaan keselamatan kami sedang beroperasi dan memperlahankan perjalanan lalu lintas, sila beri perhatian, ikuti arahan, bawa bertenang dan bersabar kerana ia hanya untuk sementara waktu demi keselamatan anda dan kami jua. Barisan kenderaan keselamatan Agenta Infrastructure Services di Lebuh Raya Plus untuk keselamatan anda.